الله تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا سورة الإسراء آيات 16. Artinya, dan jika kami hendak membinasakan sesuatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah, tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu. Maka sudah berlaku ke atasnya perkataannya ketentuan kami, maka kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Bukan saja seorang manusia, bukan sebuah negara yang besar. Negara yang besar, yang hebat, kaum Ad, yang boleh mendirikan bangunan-bangunan yang tinggi. Bangunan tinggi ini bukan zaman sekarang, dulu ada dah. Kaum Samud, yang boleh memahat bukit-bukit yang pejal dijadikan rumah. Bukan ambil debu bukit buat semin. Tidak, bukit itu sendiri dipahatnya. Ini kehebatan kaum Samud. Hari ini pun tak ada. Payuh hari ini nak buat terowong, memakan masa lama mana. Kita jangan ingat teknologi ini zaman kita je. Dulu sudah ada teknologi. Kaum Fir'aun yang boleh mengadakan bangunan-bangunan yang hebat. Allah Ta'ala tidak membinasakan kaum-kaum itu, termasuk kaum Sabak, negeri Sabak, yang buat empangan yang besar. Empangan yang menyeka air untuk disalurkan ke kebun-kebun, menyuburkan tanah. Ini dilakukan oleh kerajaan negeri Sabak. Dan banyak lagi kerajaan yang besar dalam dunia. Sebahagian disebut dalam Quran, sebahagiannya tak disebut dalam Quran. Allah Ta'ala tidak membinasakan sesebuah negeri itu dengan kehendaknya saja. Memang dengan kehendak Allah Ta'ala. Tetapi Allah itu maha adil. Allah Ta'ala itu sangat adil. Kesian kepada hamba-hambanya. Tapi hamba itu yang tak kesian pada diri mereka sendiri. Allah Ta'ala menurunkan perintah-perintah melalui Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi mussalatu wassalam. Menyampaikan perintah Allah kepada raja-raja, pemimpin-pemimpin, pembesar-pembesar dan orang-orang kaya di negeri-negeri itu supaya taat kepada Allah Ta'ala. Bila mereka mengerjakan maksiat, Fir'aun yang mengadakan pembangunan yang hebat, pembangunan dengan memperhambakan rakyat dijadikan abdi dengan upah yang murah, memperhambakan rakyat dengan upah yang murah, kekayaan bagi golongan yang tertentu seperti Qarun sahaja. Allah Ta'ala utus Nabi Musa minta Fir'aun taat kepada Allah Ta'ala, jangan zalim. Kaum Nabi Shu'aib yang hebat perniagaannya tiba-tiba menipu di dalam timbangan. Berniaga hebat, untung banyak, rupanya tipu, timbang barang tipu. Memang hebatlah berniaga, kaya lah, tapi kaya dengan tipu orang. Allah Ta'ala jadikan manusia ini hidup bermasyarakat, bukan hidup sendiri. Orang berniaga tak boleh hidup kalau tak ada orang yang membeli dia. Orang membeli tak boleh makan kalau tak ada orang yang berniaga, yang cocok tanam. Masing-masing ada khidmat kepada masyarakat. Yang bertanam, yang ke laut, yang berniaga, yang membeli, ada khidmat mereka. Tapi ada kalangan manusia ni dia kerja je. Dia kerja nak jual je, tak kira orang beli. Dia tak kira. Maka tipu dalam timbangan. Kaum Lut yang melakukan maksiat, liwat, berkahwin lelaki dengan lelaki,
melakukan maksiat dan macam-macam kaum dengan dosa masing-masing. Allah Ta'ala turunkan perintah melalui nabi-nabi dan rasul-rasul supaya penduduk negeri itu taat kepada Allah. Bila Allah Ta'ala nak binasakan negeri itu, Allah Ta'ala tak binasa selalu. Allah Ta'ala utuskan Rasul, Allah Ta'ala adakan ulama-ulama yang mengajar, yang menyampaikan ajarannya. Tiba-tiba mereka yang berkuasa, mereka yang kaya raya, yang mewah, mengerjakan maksiat, mencari kesenangan dengan maksiat. Lepas itu barulah Allah binasakan negeri itu. Menunjukkan bahawa runtuhnya kerajaan, runtuhnya negara dengan kehendak Allah Ta'ala. Dengan kehendak Allah Ta'ala. Firman Allah.